Emang kalau cuma untuk mau makan ikan aja, untuk apa ya kita bawa buang-buang uang? Coba tuh. Ini baru hujan nih, baru deras. Kayak kopi susu. Mantap, mantap sobatku. Gue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Jumpa kembali bersama Surya Jalan Bambu. Dan hari ini kita akan mancing lagi di Sungai Cenaku. Ini napak tilas sobatku. Di sini adalah spot waktu tahun baru saya dan kawan-kawan, dan juga dipandu oleh master. Dan saya coba lagi, dan kondisinya hampir mirip dengan yang waktu di tahun baru kemarinnya. Dan saya berdua saja bersama master ada di sana. Itu udah kita lempar ya, umpan cacing yang satu joran untuk ikan, satu coba udang, satu lagi belum kita setting ya. Untuk umpan saya bawa cacing biasa, cacing nipah, dan juga ulat gendon sobatku. Semoga aja ada strike. Oke, udah kita uncal semua, kita nunggu sambaran sekarang ya sobat ya. Semoga ada yang sambar, semoga ada cintanya. Gigi udang bisa ngambon. Lagu jagung ini ngantuk-ngantuk. Kok jorangku kegeret ini. Tak dile nang ndur suket. Bau pisang. Pisang Ambon. Oke, mantap. Ini kita bisa strike. Air kayak kopi susu. Hujan sobatku. Cuma lihat masternya. Wih, mantap. Mantap sobatku. Wih. Pokoknya kalau master nggak bakalan gagal ya. Air kopi susu aja masih bisa strike. Ya sobat, hujan. Nih, nggak pakai baju. Karena nggak bawa salin. Wih, ini kayaknya anu gunting. Wih, memang iwak itu potensi lek banyu ini. Cuma yang ngono suwi lek ngenteni. Oh, kadang sampai ngantuk-ngantuk. Tikus baik. Ranger. Yang tadi engger-engger, cuacanya berubah-berubah, bentar gerimis, bentar panas, bentar gerimis, bentar panas. Oke sobat, karena airnya semakin bertambah, lihat kayak kopi susu, dan ini terus saja naik ya. Dan tadi ini air danau turunnya begitu cepat, sekarang udah seperti itu ya. Jadi kita akan pindah, kita akan mancing di kanalnya aja ya. Semoga nanti di kanal ada sambaran, karena ini kayaknya udah nggak mendukung nih kalau untuk kita di sungai ya. Sangat keruh. Mungkin di hulu tadi malam hujan, jadinya air seperti ini. Kita akan pindah. Oke,
keruh banget ya airnya. Nanti. Oke, sobatku, kita coba di kanal ini ya. Semoga ada strike. Mudah-mudahan babon. Sobatku, ini sudah kita ujar. Loh, kenapa? Dan pancingnya ini kayak nih. Dan ganti kayak nih. Mangan itu nih. Pancing udah. Kalah tak jadi, kita sitok. Iya. Sobatku, kita coba umpan gendon dan juga cacingnya. Yes, trek. Apa nih? Iwa keting. Ikan keting sobatku, alhamdulillah. Yang penting kita strek. Udah, kita lempar lagi sobatku. Ya, ya kita strek ikan keting tadi. Saya mengikat pancing satu lagi. Loh, 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 loh. Yo. Saran kayaknya ini pancingnya sobatku. Iya, iya, strike lagi. Ikan keting lagi. Mantap. Umpannya enggak usah kita ganti, kita lempar lagi itu. Weh, kena rupanya. Kena. Alhamdulillah, strike lagi, Mang. Ikan keting lagi, babon nih sobatku, ikan ketingnya nih. Wih, mantap. Kasih lagi. Ya, ya, hihi. Memang asik, mantap. Ikannya ternyata. Hah? Keting lulu. Ikan keting lulu. Masih bersama keting. Ah, nggak kena. Ayuh sekali. Eh, oh kena. Kena ternyata sobat ku. Masih keting lagi. Lagi gemuruh suara hujan atau angin sobatku. Oh, hujan ini. Hujan lagi. Berapa kali ya tadi hujan, panas, terus hujan lagi, panas lagi, terus ya gitu. Mending kita cari aman aja sobatku, kita ke pondok kecil itu ya. Ah.
Dan ini baru hujan nih. Baru deras. Deras banget tempat lu. Oke sobatku, hujan dardah, kita lanjut lagi. Nampaknya ada yang disinggol dia. Kita pantau dari jauh aja. Coba lagi di satu spot lagi ya, yang mana kita pulang aja nanti. Salah langkah, injak yang dalam sobat. Tambahan mungkin ya, tadi kita berangkat gak segini sobatku, ini makin dalam, memang makin jeru. Memang ya sobat ya, kalau yang namanya mancing, kita nggak peduli ya. Mau kita dapat banyak strike, mau enggak. Yang penting kita berangkat, berpetualang ya. Itu tetap keseruannya ya, sobatku. Memang kalau cuma untuk mau makan ikan aja, untuk apa ya kita bawa buang-buang uang untuk beli minyak kendaraan, modal lainnya ya. Kita tinggal beli aja di pasar banyak ya. Kita bawa 20 ribu aja udah dapat banyak ikan ya. Udah cukup. Tapi bukan di situ ya. Letak kepuasan kita. Karena kita ada penumpang flat strike sebetulnya. Jauh ya. Dengan kepuasannya sangat jauh berbeda. Di sana danau sobatku. Alhamdulillahirobbilalamin sobat semua, saya udah nyampe rumah. Dan tadi saya udah nggak bisa lagi melanjutkan mancing ya, karena di spot terakhir kita pindah nanti. Di spot tadi kita pindah, hujan deras, dan master memutuskan ya kami ya. Kami tadi keputusan dulu segera pulang karena takut hujannya semakin deras dan kita pulang kedinginan sobatku. Ini hasilnya, alhamdulillah ya sobat ya. Ikan ketingnya banyak ya, walaupun ikannya kecil-kecil tapi ini gurih sangat sobatku, alhamdulillah. Dan begitu ya, kita nggak ini kali dengan strike-nya ya, syukur-syukur kita dapat babon. Namun petualangan kita cari ya. Oke sobat semua, penikmat strike sejati, jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe buat yang baru mampir. Dan saya ucapkan terima kasih bagi sobat semua yang sudah selalu setia dengan Surya Joran Bambu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.